Badan Kehormatan BK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pesawaran membenarkan adanya dugaan video salah satu oknum anggota dewan setempat yang melakukan perbuatan mesum dengan pria yang bukan suaminya beberapa waktu lalu. Hal itu dikatakan Pujadi, anggota BK DPRD Pesawaran ketika bertemu dengan sejumlah awak media di ruang rapat, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2021, setelah menerima aduan dari Siti Aisyah yang merupakan pelapor atas dugaan perzinahan yang diduga melibatkan suaminya dengan ES oknum anggota DPRD Pesawaran, dan anggota BK sudah melihat bukti videonya itu, yang jelas bahwa benar itu ES. Sementara itu Ketua BK DPRD Pesawaran Hamsinar, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap kasus dugaan asusila yang kini tengah ditangani Polda Lampung tersebut. Sementara belum bisa menyimpulkan dan memutuskan terkait kasus tersebut, sebab sekarang baru 3 anggota yang hadir. Jadi dalam waktu dekat akan diagendakan untuk melakukan rapat kembali, minimal 5 anggota, dan sesudah rapat nanti akan ada keputusannya. Ini mohon maaf, bahwa kami juga tadi sudah menyampaikan hasil rapatnya dan sudah laporan, dan insya Allah nanti setelah kami BK ya mengadakan rapat lagi menyimpulkan ini ya, nanti ada jawaban. Kewenangan BK adalah merekomendasikan yang berkaitan dengan kode etik. Laporan itu keluar tetap melalui Ketua DPR, kemudian kita sampaikan kepada partai. Nah, partai lah yang mengambil sikap. Kami tadi anggota BK ini sudah melihat bukti-bukti yang kemarin dia melalui video. Jadi kita tidak mengambil gambarnya, tapi kita melihat bersama-sama dengan mata. Yang jelas bahwa benar itu adalah video. Nanti kita akan menuju ke partai. Jadi nanti yang tergantung partainya, karena pemberhentian anggota dewan itu adalah dari partai. Cuman yang dipastikan itu saudara MC. Iya, iya, betul. Jadi dia kan dipilih sama. Sampai sekarang sejauh mana? Sejauh mana, Bu? Harapannya harapan saya sih semoga semuanya baik-baik. Enggak yang lain. Kalau sendiri apa, Bu? Kalau untuk yang di Polda, Bu? Terkait laporan kita di Polda, Bu. Sudah sampai di mana? Di Polda aja kalau saya enggak ngerti. Permintaan Ibu sendiri apa, Bu? Permintaan saya. Ibu di Polda ada berapa kali panggil? Di tempat yang sama Aisyah yang merupakan pelapor, membenarkan bahwa dirinya hari ini melaporkan kasus yang menimpa suaminya dengan oknum ES ke Badan Kehormatan Dewan. Waktu di Polda, ES balik melaporkan saya, oleh sebab itu saya hari ini melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan, supaya saya tidak difitnah, dan langsung saya tunjukkan bukti-bukti perbuatan mesum tersebut seperti foto-foto dan video. Dari Pesawaran Lampung, Suryanto melaporkan.